biasanya kalem. Amar Sunni mendadak sewa saat kelakuannya dibongkar habis-habisan oleh Iris Bella. Pasangan pesinetron Amar Sunni dan Iris Bella tampaknya makin romantis dari hari ke hari. Menikah pada 28 April 2019 lalu, Amar Sunni dan Iris Bella justru kian lengket bak pasangan pengantin baru. Namun dibalik kemesraan yang ditunjukkan Amar Sunni dan Iris Bella yang dimamerkan di hadapan publik, ternyata mereka memendam ketidaksukaan terhadap satu sama lain. Seperti terungkap kala keduanya menjadi bintang tamu di acara Hitam Putih baru-baru ini. Amar Sunni dan Iris Bella dicecar seabrek pertanyaan ketika acara memasuki segmen Quiz Station of Married Life. Mendapat giliran pertama, Iris Bella langsung ditodong untuk menjawab alasannya bersedia menikah dengan Amar Sunni. Setali tiga uang dengan Iris Bella, Amar Sunni pun mendapat pertanyaan serupa. Namun pesinetron 26 tahun itu mengaku alasannya memilih Iris Bella menjadi istri lantaran sifat soleha yang dimilikinya. Segmen ini mendadak memanas ketika sang host tiba-tiba menyinggung soal kebiasaan buruk masing-masing. Siapa sangka, dibalik sosok Iris Bella yang begitu cantik paripurna, pesinetron berdarah Belgia ini ternyata pernah berhari-hari tak mandi. Beda dengan Iris Bella yang begitu kalem meski rahasianya dibongkar, Amar Sunni justru menunjukkan reaksi berbeda 180 derajat. Tak ayal, kebiasaan buruk Iris Bella dan Amar Sunni yang sama persis ini membuat sang host geleng-geleng kepala. Ada-ada saja ya tingkah pasangan ini.